Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih memungkinkan kita. Tuhan masih memberi kita kesempatan sehingga kita boleh bangun dengan penuh kekuatan baru, tubuh yang sehat untuk menikmati berkat Tuhan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita luangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 12 Februari 2022. Bacaan kita hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya, mari kita memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerahmu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diizinkan Tuhan untuk menikmati napas kehidupan hingga saat ini. Ini kami Tuhan yang telah membukakan hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, dan Tuhan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yeremia 17 ayat 1 sampai 13. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahannya, usianya ia terkenal sebagai seorang boba. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita, yang pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Amin. Judul perenungan kita di pagi hari ini, berkat atau kutuk. Seorang muda pergi berburu di tengah hutan. Ia akan menyeberangi sungai yang deras dengan cara melompati batu satu persatu. Sebelum melompat, ia berdoa agar ditolong melompati batu pertama. Setelah sampai di batu pertama, ia berdoa lagi memohon pertolongan. Lalu ia melompat. Begitu seterusnya sampai batu ke-9. Ia mulai merasa bisa dengan mudah melompatinya dan berkata dalam hati, "Saya bisa melakukannya sendiri, Tuhan." Ia melompat dan kakinya terpeleset pada batu. Lalu ia tenggelam dan mati. Itu karena mengandalkan diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengingatkan orang Israel melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak mengandalkan diri. Hal ini terjadi karena mereka mulai merasa hebat, pintar, dan mampu melakukannya sendiri. Itu membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam pembacaan kita pada ayat yang 5. Hal itulah yang membuat Tuhan marah dan mengatakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan diri sendiri. Setiap yang mereka kerjakan tidak akan berhasil dan mereka tidak akan mengalami kebaikan. Tetapi yang benar ialah mereka yang terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita ayat 7. Mereka akan diberkati dalam hidupnya dan setiap apa yang mereka kerjakan akan diberkati dan mereka akan berbahagia. Inilah pengharapan orang yang setia mengandalkan Tuhan. Mereka akan mendapat berkat, bukan kutuk. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali karena pengalaman, kekuatan, kepintaran, jabatan, dan kekayaan, kita menjadi mengandalkan diri sendiri dan jauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa apa yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, harusnya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita serta menaruh pengharapan kita kepadanya.
percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Kita akan mengucap syukur atas firman yang sudah kita boleh baca, bahkan kita sudah boleh renungkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang menolong kami, memberi petunjuk bagi kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, firman ini akan kami mengerti dan kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan penuhi kami dengan kasih-Mu agar kami dapat menjalani kehidupan kami hari ini dengan baik. Tuhan, peliharakan kehidupan kami hari ini agar kami dengan penuh sukacita menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan Toraya hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. We'll be right back.